Halo pemirsa, berikut ini adalah liputan Kim Channel membuat sate ulat sagu. Untuk bahan-bahannya, ulat sagu segar yang dicampur dengan jeruk nipis. Setelah semuanya sudah tercampur rata, ulat sagu siap ditusuk seperti sate. Setelah semuanya sudah tertusuk, sate ulat sagu siap kita panggang. Dengan cara, sate kami taruh di atas bara api. Apabila sudah matang, warna kulit ulat sagu akan terlihat kuning kecoklatan. Maka, sate ulat sagu yang kami panggang siap untuk disantap. Baiklah pemirsa, itulah tadi liputan Kim Channel membuat sate ulat sagu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Kim Channel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.